Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bersama kami Rudy Sound System. Kali ini kami akan cek sound equalizer di V, yaitu tipenya 231 FX. Yang mana ini adalah analog, equalizer analog. Mari kita tes dulu. Ini sudah kami hidupkan. Untuk musik di on kan ini tanpa mixer, jadi kita langsung aja dari sumber audio bersuara ke equalizer aktif. Jadi dalam keadaan posisi ini kami menggunakan channel A. Ini adalah bypass. Kalau dilepas ini baru dia aktif. Nah, seperti itu. Baru ini kita angkat gainnya. Ini untuk memotong low. Di cutting sampai 40 Hz. Enak, cukup banyak suaranya, enak sekali. Teman-teman masih punya, memiliki barang seperti ini, jangan dijual. Ini barang kenangan. Luar biasa suaranya, masih sehat walafiat. Masih aktif semuanya. Channel setiap pemotong ini punya kontrol satu-satu, jadi enak kita untuk kontrol setiap pemecah ini dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kilo seperti ini. Sangat kelebihan. Diangeti teman-teman, sudah lama tidak pernah hidup juga menjak corona, kita harus hangatin. Ternyata masih
Oke untuk teman-teman, sudah kami cek suaranya masih tangguh, enak, dan masih berfungsi semuanya untuk channel A dan B. Enak, luar biasa, di zaman itu sudah diperkenalkan equalizer yang sudah suara yang enak, mantap, bersih, tanpa noise. Ini ada pabrikan dari IV yang produknya sudah tidak dilakukan lagi, yang produknya banyak dari dikenal dari seluruh penjuru dunia. Mixernya, equalizernya, aksesorisnya, sampai powernya, sampai salonnya, dia sudah full dibuat produknya seperti itu, dan kualitasnya luar biasa juga. Oke, demikian kami mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam mereview di video ini, dan kami mohon dukungannya. Jangan lupa dukung kami dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Kami selalu menunggu nanti Anda. Itu untuk semua teman-teman dulur-dulur kami semuanya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.